Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang tinggi. Oh. Ini? Paling tinggi. Diulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ya ummahat, ummahat jangan kayak pasar. Diem dulu ya, gantian ngomong. Ya, judul pembahasan kita bahas tentang apa temanya tadi? Hiasilah ilmu dengan adab. Judul ini menunjukkan bahwasanya hanya ilmu tok, hanya ilmu saja itu enggak sempurna. Hanya ilmu saja itu enggak sempurna. Maka ilmu harus diiringi dengan adab. Taib. Pembahasan pertama, pembahasan tentang apa definisi adab. Ini dulu. Apa definisi adab? Sopan santun, akhlak yang mulia, itu apa? Definisinya itu apa? Ibnu Hajar rahimahullahu taala di Fathul Bari. Dan definisi ini saya lihat ahsanut ta'arif, definisi yang paling bagus. Beliau mendefinisikan adab itu adalah istimalu al-qawli awil fi'li yu'addu khairan. Yu'addu khairan. Menggunakan tutur kata dan perbuatan yang itu dianggap suatu kebaikan. Maksudnya tutur kata, ucapan tutur kata, yang tutur kata ini dianggap baik. Perilaku yang kita lakukan, perilaku yang kita lakukan itu, perilaku itu dianggap baik. Jadi perilaku tutur kata yang dilakukan, yang dipakai itu dianggap baik. Nah, dianggapnya baik itu namanya apa? Adab dan sopan santun. Jelas? Baik. Poin kedua, bahasa dianggap baik. Ini masih global. Bahasa dianggap baik ini masih global. Maka butuh dirinci lagi. Di kitab Khatib al-Baghdadi di Adabur Rawi
di adab akhlaki rawi, kemudian di beberapa kitab yang lain menyebutin akhlak itu dianggap baik itu ditinjau dari dua tinjauan. Dianggap baik menurut syar'an dan dianggap baik menurut urfan. Jadi tutur kata yang itu dianggap baik, perilaku yang itu dianggap baik, itu dianggap baik menurut apa? Menurut siapa? Ini kan masih ada tanda kutip. Dianggap baik menurut apa? Syar'an, dan dianggap baik menurut urfan. Baik. Dirinci lagi. Rincian terus, Pak. Kalau enggak dirinci susah nanti. Bahasa dianggap baik menurut syar'an dan dianggap baik menurut urfan itu butuh dirinci. Gimana rinciannya? Mi'yar, ukuran paling utama adalah dianggap baik menurut syar'an. Ini ukuran utama. Walaupun itu dianggap jelek menurut urfan, tapi itu dianggap baik menurut syar'an, maka timbangannya adalah syar'an walaupun dikatakan jelek oleh urfan. Contoh. Saliman karo wong wedok yang bukan mahramnya. Itu kalau urfan saliman iku ala babi. Apik omane keluargane. Antum kalau enggak saliman karo keluarga Anda, apalagi kakak ipar atau apalah yang itu enggak mahram Anda, tapi itu deket. Anda kalau enggak saliman sama dia, itu secara urfan elek apa api? Elek. Tapi menurut agama, api apa elek? Api. Berarti milih mana? Milih syar'an walaupun dianggap jelek oleh urfan. Karena mi'yar, tolak ukur elek atau baik, itu pertama kalinya adalah tolak ukurnya adalah syariat. Jelas? Baik. Terus kapan urfan itu dipakai? Urfan itu dipakai selama uruf tadi tidak bertentangan dengan syariat. Maka unggah-ungguh, perilaku, adab, sopan santun, selama itu tidak bertentangan dengan syariat, maka itu namanya budi pekerti. Contoh. Anda ketemu sama orang tua lagi jalan, terus Anda tuh ngeluyur aja, nggak noleh pak gimana kabar, ngeluyur aja. Ngerti ngeluyur nggak? Iki pertanyaan saya. Urfan, elek apa api? Welek banget itu. Kalau Anda nanya pak gimana kabar, ngerti enggak unggu gitu loh. Pak gimana kabar, sehat jenengan. Seorang penuntut ilmu kalau ngerti enggak unggu sing koyo ngono iku mau, dan itu sapaan kamu kepada dia, perilaku kamu kepada dia secara urfan apik, apakah ini bertentangan dengan syariat? Enggak bertentangan dengan syariat, maka lakukan. Iku jenenge adab. Ojo kok enggak ya duwe ilmu mlaku ngene sosok alim ngene sampe nubruk ya. Sampe nubruk iku ora pas. Iku ora pas. Ini contoh. Contoh. Memanggil orang tua secara nama. Panggil orang tua namanya. Contoh manggil Mas Billy.
Awas bocah umur 15 tahun, 20 tahun nang nyeluk Mas Billy dipanggil Billy. Saiki pertanyaannya, Anda paling Anda panggil Bang, panggil Mas, panggil Bapak, yo kira-kira ono enggak larangan syariat? Ora ono larangan syariat. Maka unggah unggu adab sopan santun yang diterapkan oleh uruf iku lakukan. Karena iku bentuk adab dan sopan santun. Ojo kok ngomong ini orang nu dalile kok suruh mana dalil yang suruh manggil bang, suruh manggil kang, ya memang orang nu dalile. Tapi masalahnya kita terikat dengan dalil-dalil untuk berakhlak yang mulia. Dan saya sebutkan nanti belakangan dalil-dalil tentang budi pekerti kayak apa. Kita baru belajar definisi ya, wo. Adab. Jelas ya. Ono wong tuwa lungguh ning ngisor. Sing nom lungguh di atas. Niki dalil ono dalil enggak yang melarang? Ora ono dalil yang melarang, Pak. Cacili tu apa jongok di atas, sing tuwa jongok ning ngisor, iku ora ono dalil yang melarang. Tapi secara urfan elek wabi kecuali ustate. Lho iya ana piye urusan? On pengecualian urfan kalau walaupun ustate seknom tapi dia jadi ustad sing nisor iku bawa bapak, iku secara urfan seapik. Tapi kalau waktu ini enggak ngajar terus apa? Terus cacili walaupun itu ustad lunggu neng atas, wong tua lunggu neng nisor, Pak. Iku ora adab, ora sopan. Mana yang mengatakan itu ora sopan? Urfan, uruf. Walaupun secara syariat gono dalili, tapi urfan unggah unggu, sopan santun, iku butuh diperhatikan. Makanya penuntut ilmu itu, masya Allah. Nanti saya sebutkan, Pak, betapa pentingnya adab untuk penuntut ilmu. Bisa dipahami mana ini? Ini dulu pahami dulu, karena kalau enggak paham definisi adab ini kacau. Udah jelas, Pak, ya? Baik, sekarang pertanyaan kedua. Ada soft depan nih, Ustadz kita ini, Ustadz Arifin ini di belakang. Urufi mempersilakan ustate di depan ataukah ya wis lah wong aku negarep lah ustate nguri biarin salah dhewe tekae kari ngono kan. Iki secara urfan wong Jawa, Pak, wong Jawa. Urufi wong Jawa. Iku harus menyemanggakan mempersilakan orang yang lebih utama dari kita posisi duduknya di depan. Ya apa enggak? Ya apa ora? Ya. Pertanyaannya ini melanggar syariat apa ora? Melanggar apa ora? Melanggar, enggak oleh. Untuk ibadah ada sebuah kaidah. Itharul ibadati makruhun. Mendahulukan orang lain urusan ibadah itu dimakruhkan. Ono kaidah. Nah, urusan ibadah secara urfan memang apik, tapi secara kaidah syariah iku elek. Maka biarin ustaz saleh diri belakangan. Antrian wudu, kamar masuk kamar mandi. Ustaznya datang belakangan, biarin. Oh, kurang ajar. Enggak, bukan kurang ajar. Kita diajari oleh syariat urusan ibadah itu enggak boleh mendahulukan orang lain. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khosasah. Itu urusan dunia. Dahulukan orang lain enggak apa-apa urusan dunia. Urusan akhirat dewi-dewi. Antri biarin. Wah kurang sopan gak? Iku sing sopan iku. Salah diri ustadz belakangan gitu kan.
paham gak? Tapi kalau urusan antri panganan, yo ustadz dulukan, ojo murite gesusuai, iku ora tepak iku. Iku urusan dunia, beda babnya. Kalau urusan dunia, urusan antri panganan, antri nyucian, iku yo beda maneh bape. Hendaknya orang-orang yang santri-santri walaupun santri tua Pak yo, urfan iku lebih mengedepankan guru daripada dirinya sendiri. Iku urusan apa? Nah, saya ki urusan dari bojo piye? Nah, mungkin contoh ini ada akhwat. Akhwat iki condongnya ke ustaz sapa jene? Arifin. Condong juga ustaz sama Mas Beli. Kira-kira Mas Beli ora yo an ora apa-apa. Apa dikene karo ustaz iki? Hah? Ya Mas. Kena tau ora? Ora ya. Sik kono dalile. Ngono dalile. Tahukah Anda Umar sampai marah-marah kepada Abu Bakar ketika nawarkan Hafsah kepada Abu Bakar. Abu Bakar itu Pak, ketika ditawari Hafsah oleh Umar, Abu Bakar enggak ngomong la, enggak ngomong iya. Sampai kewesel ngamuk-ngamuk Umar. Pengin ku iku enggak ya enggak ya 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 ngono lho. Aja kok gantung koyo ngene. Umar ngamuk-ngamuk, Pak. Terus setelah Hafsah dinikahi oleh Rasul alaihi salatu wasalam, Abu Bakar manggil mendatangi Umar. Gini lho Umar. Ana ketika aradta alayya ibnataka, ketika Anda nawarkan kepadaku putrimu itu, terus aku tidak jawab apa-apa. Li'anni sami'tu, karena aku mendengar nabi ya dzukuruha, karena aku mendengar nabi itu nyebut-nyebut Hafsah. Nah, bab ngono beda maneh. Iku urusan donya. Abu Bakar lebih mengedepankan nabi. Mas Billy tinggal melok bae. Dahulukan aku apa Ustaz Arif ini? Nah, kalau adab-adab syariatnya mendahulukan apa? Ustate daripada apa? Hah? Awake dhewe. Iku adab, itu adab. Bisa dipahami teman semuanya? Paham definisi adab enggak? Wes, paham ini? Jadi ingat, ana ulang lagi supaya paham. Kalau bahas masalah adab harus selalu diikutkan syar'an dan urfan. Secara syariat dan secara urf. Walaupun poin pokoknya, poin yang menjadikan mi'yar ukurannya awalnya adalah syariat. Itu nomor satu. Tapi ketika lam yarid bihi syar'u, tidak datang syariat penjelasannya dan ketentuannya, maka otomatis dikembalikan kepada apa? Al-uruf. Dikembalikan kepada apa? Al-uruf. Jelas insyaallah? Baik. Ana enggak banyak nyebutin hadis lah. Hadis insyaallah sama apal lah. Kayaknya waktunya mepet sampai isya kan. Apa yang mendasarin saya? Hiasilah ilmumu itu dengan adab. Ada ucapan Abdullah ibn Mubarak rahimallahu taala. Beliau mengatakan begini. La yanbulu rajulu binau'in minal ilmi malam yuzayyin ilmahu bil adabi. Seseorang itu belum mendapatkan kehormatan. Seseorang itu belum mendapatkan kehormatan. Binau'in minal ilmi, disebabkan dia memiliki satu macam dari ilmu. Dia punya satu macam dari ilmu. Masya Allah. Mungkin pintar ilmu nahu, pintar ilmu usul fikih, moco kitab lancar,
hafalan hadis, masya Allah, hafalan Quran, itu belum layak mendapatkan gelar keutamaan. Malam yuzayyin, selama dia tidak menghiasi ilmahu, ilmu yang dia peroleh itu dihiasi bil adabi, dengan adab-adab. Makanya tanamkan ke diri kita dan anak-anak kita, le awakmu iku walaupun hafal Quran, le walaupun kamu itu hafal hadis, walaupun anda itu masya Allah kalau ngisi pengajian itu luar biasa, walaupun antum itu jago di usul, iku belum pantas mendapatkan gelar keutamaan. Sampai ilmumu itu, ilmumu iku mau dihiasi dengan adab, dengan adab. Makanya hiasilah ilmumu dengan adab, supaya kita mendapatkan sebuah keutamaan dan kehormatan. Wis, ya paham ya. Walaupun S1, walaupun S2, walaupun S3, belum layak dapat kehormatan, Pak. Belum layak mendapatkan kehormatan. Jadi gelar yang paling wape untuk penuntut ilmu itu apa? Gelar adab, wis. Gelar adab iku wis jos, Pak. Iku sing paling di atas profesor iku pisan. Gelar sing paling mantep iku, iku adab. Tapi zaman saiki gak laku adab iku. Sempenting S. Kau apa du S lilin gak ada masalah, sempenting ono S gitu kan. Iku masalah zaman, zaman sudah zaman. Sekarang gak modelnya kayak ngono. Tapi sebenarnya kan harusnya kan adab sing di nomor satu kan. Gelar terbaik yang dimiliki oleh seorang hamba, lebih-lebih penuntut ilmu itu adab. Paham gak? Jelas. Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala, ada bukunya Pak, ada marojin semuanya ada. Saya tulis kok. Saya kalau ceramah itu walaupun saya sudah hafal itu tak tulis, sehingga buku itu penuh dengan catatan. Saya itu malas kalau ceramah nang me awang-awangan itu kadang-kadang ngawur. Jelas ya. Tapi beliau mengatakan begini. Kata-kata beliau, lau wusifali rojulun, andai kata disifatkan kepadaku seorang laki-laki ini, seorang laki-laki ini sifatnya masya Allah, jama'a ilmal awwalina wal akhirin, terkumpul pada seorang laki-laki itu ilmu ni wong bien sama ilmunya orang-orang yang akan datang, itu semuanya dimiliki oleh seorang laki-laki ini. Artinya kapasitas keilmuannya ojo ditakoni, juara wis, juara keilmuannya. Lihat kata beliau, lam ata asaf bifawatihi, saya tidak nyesel, saya enggak nyesel jikalau saya luput tidak ketemu sama dia. Itu enggak nyesel, Pak. Enggak nyesel. Batan ilmune apa? Luar biasa, ilmune jago ne pol wis. Tapi ketika saya enggak ketemu sama dia, disebabkan sebab minal asbab, udhrin minal adhar, ada sebab atau ada udhur, itu gak rugi bagi saya, gak rugi, saya gak nyesel ketemu sahabat itu, gak nyesel ya. Tapi sebaliknya, jikalau disifatkan kepadaku tentang seorang laki-laki ini apa, yatazayyanu bisumti, dia itu terhiasi dengan budi pekerti dan akhlak yang mulia. Belum mengatakan ata asafu, saya itu nyesel sampai enggak ketemu sama dia. Itu nyesel, Pak. Bisa kebayang enggak? Apa sih maksudnya kok sampai gitu? Menunjukkan begini. Ini di zaman Abdullah ibn Mubarak. Menunjukkan langkah banget. Amat langkah. Di zaman beliaunya itu langkah banget. Orang yang memiliki
pekerti dan akhlak yang mulia itu langka banget. Sehingga kalau andai kata saya itu gak ketemu sama dia dan belajar tentang akhlaknya, bagaimana berjalannya, bagaimana pakaiannya, bagaimana tutur katanya, itu kalau saya gak ketemu itu nyesel. Kenapa? Amat langka. Adapun kalau orang punya ilmu itu banyak, gak ketemu hari ini insya Allah besok ketemu lagi, gak ketemu lagi akan datang orang yang semisal itu lagi, wakeh. Tapi orang yang memiliki budi pekerti itu, akhlak yang mulia itu juara banget, Pak. Saya ini segini banyaknya orang kira-kira sing duwe peduli karo gurune wong piro coba, sing mikirno karo gurune wong piro coba, sing adab karo gurune wong piro, lak siji luru. Langka banget. Langka banget. Makanya adab iku langka. Tak kayak contoh mana? As-Sya'bi menceritakan dari Muhammad ibnu Sirin. Muhammad ibnu Sirin itu karena adalah beliau itu terhalang tidak bisa haji. Terhalang nggak bisa haji. Kenapa terhalang nggak bisa haji? Karena sakit. Karena sakit. Coba lihat. Dia, Pak, ngutus orang, mengirim orang, membayarin orang sebagai badal dia. Itu dikirim untuk berangkat haji. Apakah Muhammad ibnu Sirin itu rakus dengan pahala? Enggak, Pak. Enggak. Dia itu disuruh berangkat haji hanya pengin ketemu sama Qasim ibnu Muhammad. Suruh belajar di Qasim ibnu Muhammad terkait dengan akhlak dan budi pekertinya. Deloken pakaiane piye, deloken mlakune piye, deloken tutur katae piye, deloken cara bicarai. Mari ngono sampaikan ke aku. Mek ngono lho, Pak. Dia hanya ngirim orang berangkat ke Mekah untuk menunaikan haji, bukan karena rakus dengan pahala, bukan, tapi dia rakus pengen menimba ilmu teko Qasim ibnu Muhammad. Ilmu apa? Berkaitan dengan budi pekerti dan akhlak yang mulia. Bayangkan lo belajar sampai teko ado-ado, mek pengen apa? Belajar akhlak dan adab tok. Piye carane ngurmatin guru? Piye carane ngurmati wong tua? Piye carane mlaku iku piye carane? Mek ngono tok, Pak. Nek ngono tok. Masyaallah. Pakai cerita mana iki? Iki pembahasan cerita iki. Tapi ono kitab ora cerita ngawur, Pak. Imam Adz-Dzahabi di dalam kitab Syiar nyebutin halaqah Imam Ahmad. Seng hadir di halaqah Imam Ahmad itu 5.000 orang. Bayangkan 5.000 wong, Pak, hadir di majelis Imam Ahmad. Tahukah Anda berapa orang yang nulis tulisan dan berapa orang yang enggak nulis? Ya pada sampe lo ngaji, ono sing mek nggawa HP to, ono sing nulis to, ya wis macam-macam lah jenenge menungso. Tapi enggak tahu tujuane opo ngono ae. Nah, yang hadir itu 500 orang, Pak. Itu ngetu nulis hadis, 500 wong. Khamsumi'atin yaktubunal haditsa. 500 wong iku nyatet apa hadis yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Sisane piro? 4.500. Ya toh? 5.000 dikurangi 5 sudah utang lho ya. Iya. 4.500 ki opo? Ora nulis hadis, Pak. Hanya memperhatikan gerak-geriknya Imam Ahmad. Hanya memperhatikan adabe Imam Ahmad. Ngono toh?
tapi harus diberi dalil. Antum-antum ini orang nggak tulisan, orang nggak apa, pendelo ada pe ustati ngono. Ustati yo kadang-kadang orang diadap ya gimana? Allah ustahan itu segitu mereka. Jadi orang nggak tulisan, orang nggak meneliti piye carane ngomong Imam Ahmad, piye melakukan Imam Ahmad, piye carane ketemu sama orang itu diperhatiin, Pak. Hanya itu aja. Hanya itu aja. 4500 bayangkan. Mek belajare mek ngono tok. Masyaallah, kayak gini, Pak. Ma ahwajana ya talibal ilmi bil adabi. Alangkah butuhnya wahai penuntut ilmu kepada budi pekerti yang baik. Ngerti unggah ungu, sopan santun kepada guru, kepada orang yang lebih dewasa, kepada orang yang berjasa. Itu semuanya ono unggah unggunya. Orang kok orang duwe unggah unggu lu spiji. Ono makome diwi-diwi. Deal ya. Abdullah Ibnu Barak komentar lagi ini. Hajatuna ila qalilin minal adabi ahwajubina ila kathirin minal amali. Butuhnya kepada kita, butuhnya kita kepada sedikit adab. Orang kok adab sengake, Pak? Sedikit adab. Butuhnya kita kepada sedikitnya adab. Itu lebih kita butuhkan daripada banyak beramal. Ndek kan sementing amal yake. Tapi enggak ungguran dong. Ora paham, ora disopan santun, ora ditoto kromo. Kesalahan gure dikit disikat. Iku apa yo? Main kok sikat-sikatan lu piye? Enggak cocok karo ustate disikat, diantem. Ya akhi belajar adab dhisik. Wah, adab orang genah kok. Belajar adab. Paham insyaallah ya? Masyaallah. Abdullah Ibnu Barak lagi berkata, ketika melihat ibna akhi, anak saudaranya dia belajar ilmu, Abdullah Ibnu Barak mengatakan apa? Ya bunayya ta'allam al-adaba qabla an tata'allamal ilma. Belajar adab dulu sebelum Anda itu belajar ilmu. Belajar adab dhisik. Belajar karo ustadz piye adabe. Ora belajar karo adab tentang ke adab kepada gurunya. Ya gurune remuk tenan. Gurune remuk tenan. Ora duwe unggah-ungguh karo gurune. Ora duwe tata krama karo gurune, ora duwe. Ini repot model kayak gini, repot. Ilmu pek berkah lu piye sing kate ora diunggah-ungguh. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Miftahu dari Sa'adah, beliau mengatakan apa? Qalilul adabi unwanu syaqawati. Berarti kan itu sedikit adabnya. Orang duwe adab, orang duwe sopan santun, itu adalah unwanu. Apa jadi unwan? Tanda kesengsaraan dia. Sama cermati kalian menukai itu. Wong seng orang duwe adab iku tanda kecelakaan dia sak duniai sak akhirati. Itu celaka. Sama kita ini. Wong seng orang duwe adab. Kita ke ilmu, Pak. Ini sama dia saja. Wong seng orang duwe adab karo gurune, Pak. Ini. Ora bakal berhasil ilmune. Ora bakal berhasil. Enggak bakal berhasil, ora bakal tamat ilmune, ora bakal tamat. Kok iso? Ya iyalah. Ilmu gurune salah saiti dikomentari, paling ngono gak enak sama lungo.
Derek guru maneh ngono maneh gak bakal berhasil tentang ilmu akhirat. Hatta dunia kerja nek ndi wae, kerja nek ndi wae, Pak. Pasti kan bergaul sama orang lain kan. Dia gak punya adab, pasti menyingkir dan pasti sakit hati. Mari ngono gak gelem kerja, maka rugi duniae dan rugi akhirate. Cerminkan, Pak, aku maca kalih Ibnu Qayyim ini, tak renungkan iku. Kok sampai ngono ya, aku jeru bahasa di Ibnu Qayyim itu. Wong sing qalilul adab, wong sing ora duwe adab. Adab itu ngono ya, ora duwe lapang dada, ora duwe memaafkan kesalahan orang lain, ora apa namanya salah sedikit langsung masuk ke hatinya. Iki iso to bertahan, bertahan lama bersama temannya, bersama gurunya. Enggak bakal bertahan lama. Dia itu nuntut koncone ustadziku sempurna, selalu menuntut orang lain tanpa memperdulikan dirinya itu kayak apa. Iso to suwe karo guru, enggak bakal suwe, Pak. Pindane endi wae yo pasti kayak ngono keadaane. Maka dunia dan akhiratnya kacau. Berbeda dengan orang yang adabnya bagus. Unwanu sa'adatihi. Bahagia. Wong sing adab, wong ngerti onggah unggu, wong sing ngerti pemaaf, wong sing iku wonge masyaallah, bahagia selalu. Dimanapun dia berada itu bahagia. Mau sama ustadznya bahagia, mau sama temannya juga bahagia, selalu happy-happy aja namanya. Namanya orang yang beradab. Koncone salah, oh lapang dada wis ora ono masalah. Wong koncone salah, aku juga salah. Lapang dada pemaaf. Pemaafkan apa? Itu kan tata krama, itu kan adab. Dia enggak hasad, dia enggak benci, nyaman urip, Pak, nyaman urip. Iso sukses duniae, iso sukses akhirate. Isa jam berapa Isa? Mau Isa ya? Hah? Masih lama? 10 menit. Alhamdulillah mau selesai kan. Kan sampai Isa kan? Oh, Isa lanjut tuh. Wah, guru mari temai. Ya aku kan tuh nggak unggul lah, pun dibatasi sampai Isa kok jalur ake yo rasopan no, rasopan no, eh? Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhu mengatakan begini. Utlubil adaba fa innahu ziyadatun fil aqli. Utlubil adaba, carilah adab, hiasilah dirimu dengan adab. Kenapa? Fa innahu, maka sesungguhnya adab itu ziyadatun fil aql, sesuatu tambahan dari kecerdasan. Jadi cerdas itu belum mesti apa? Beradab. Makanya kalau dia cerdas, beradab, masya Allah, itu tambahan itu sesuatu keutamaan. Wong cerdas mari ngono beradab. Akeh-akeh itu cerdas tapi apa? Enggak beradab. Dolan santri-santri sing sodok pinter saiti lho. Pinter saiti wis nandiri gurune. Oh, sembuweling nang pondok iku ya biasane sing apa? Sing cerdas-cerdas iku. Coba wong cerdas iku kate duwe sopan santun, masyaallah. Wadem wong nang pinggire. Wis cerdas tapi apa?
beradab. Ya Allah, seneng banget guru kalau melihat santri wis beradab, wis pinter. Ya Allah, enak banget, seneng banget. Tapi sing kadang-kadang ngeluh, wis bodoh tapi ya beradab, mending mending bodoh beradab saya mending banget lah. Ono adabe gitu loh. Iki wis bodoh enggak beradab pisan. Ya Allah, ngeluh banget kalau udah kayak gini ini. Ngeluh banget ini. Makanya masya Allah, fa innahu ziyadatun fil akal. Jadi adab itu sesuatu tambahan, sesuatu yang lebih dari kecerdasan. Masya Allah, masya Allah. Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Syiar, Imam Dzahabi nyebutin. Ini cara nih ibu Imam Syafi'i itu. Ya bunayya, wahai anakku, anda idza kunta tatlubul ilma, kalau anda itu belajar ilmu, apa katanya? Ta'ammam, pakai imamah. Pakai imamah. Terus gimana? Kemudian wa apa watamusu atiba, pakailah minyak wangi. Suf. Iku ibuke ngajari adab, lunga ngaji, lunga belajar itu pakaian ojo sembarangan. Pakaian sing apik, sing rapi. Iki ngaji, baju pengu-pengu digowo wae. Katik lunga nang mall, hah? Bajune sing apik. Lunga nang masjid ora tau minyak wangian, nang mall. Iki kebalik semuanya itu. Kenapa? Karena ilmu itu nggawa rego, cah. Muliae ilmu itu nggawa rego. Maliku orang ono kemuliaan, kok antum muliakan dengan pakaian yang bagus rupiye. Jadi harusnya tempat yang mulia dan apa yang anda cari itu kalau mulia, perpenampilanlah penampilan dengan bentuk memuliakannya. Oh, belajar ilmu kok saat tepah elus piye? Iku ora beradab. Iku ora beradab. Nah, delok. Aduh, sapa ora iki mau? Kalau pangkati kumpul karo bojo, aduh sapa ora? Aduh gisik ja, kumpul bojo e. Kenapa kok mandi? Memuliakan istri kan. Istri kenapa harus mandi? Harus pakai wangi-wangian. Ketemu bojo lah. Harus ngono. Kenapa? Ilahnya apa? Memuliakan bojo. Nah, bojo karo ilmu luwendi. Lebih mulia mana? Bojo atau ilmu? Yakin ilmu no. Ilmu. Berarti harus lebih memuliakan ilmu. Kalau ilmu itu harus dimuliakan, wa ma yatarat wa ma yalzam, konsekuensinya sing duwe ilmu ya harus dimuliakan dan diagungkan. Ngono lho. Wis adzan. Ya ustaz adzan. Iki piye iki, ustaz? Lanjut atau sudah sampai sini aja? Lanjut, ustaz. Khair insyaallah. Ini sholat adzan dulu, lanjut gitu lalu sholat belakangan atau gimana? Hah? Gimana, ustaz? Oh, ditambah aja. Tambah aja kemudian lanjut kemudian sholat gitu, ustaz ya. Berarti adzan dulu. Adzan dulu, adzan dulu. Monggo yang adzan. Never.
Kita lanjut insya Allah, mungkin setengah jam lagi atau 20 menit lagi. Sekarang poin ke selanjutnya, bentuk para ulama dahulu ketika mereka, akhlak para ulama dulu tuh piye. Sekarang kita mau kaji di sini, terlebih-lebih akhlak ulama kepada guru-guru mereka. Nah, Ikhwan, ini sorohatan, kita terus terang saja. Kita ini banyak disoroti di masyarakat terkait dengan adab dan akhlak. Saya enggak tahu kekakuan itu karena apa, saya enggak tahu. Tapi don saya, kekakuan itu karena kekurangan ilmu. Ilmune iku cetek. Ora luwes, ora lebar. Ngambilnya mek satu potong lalu diterapkan sehingga jadi kaku. Nah, saya contohkan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau itu memegang tali kekang Zaid ibnu Sabit. Jadi guru nih, Zaid ibn Sabit itu di atas kendaraannya. Abdullah ibn Abbas itu apa? Nuntun, nuntun sambil megangi apa? Tali kekangnya. Apa kata Zaid ibn Sabit? Ya bna ammi Rasulillah. Wahai anak paman Rasul. Wahai anak paman Rasul. Atum sikuni wa anta ibnu ammi Rasulillah. Kok bisa Anda itu megangi tali kekangku? Lu awakmu iku lho, anak paman Rasul. Ora pantes, aku ora pantes niku. Lihat ini. Kalau ditinjau dari sisi nasab, Ibnu Abbas lebih mulia. Tapi kalau ditinjau dari ilmu saat itu, Zaid Ibnu Abbas, Zaid Ibnu Sabit itu gurunya siapa? Ibnu Abbas. Lihat. Apa jawaban Ibnu Abbas? Ora kok yo macine ngono, ora ngono jawaban Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas, hakadha umirna bi ulamaina. Hakadha, semisal inilah umirna, kita itu diperintah bi ulamaina, terhadap ulama-ulama kita. Ya cara yang semisal inilah kita itu diperintahkan menghormati kepada siapa? Ulama-ulama kita. Dan kata umirna di ilmu mustalah hadis itu bisa dihukumi marfu' hukman sampai ke Nabi alaihi salatu wasalam. Memang Nabi memerintahkan kepada kita apa? Apa itu? Hah? Untuk menghormati kepada siapa? Ulama-ulama kita. Bahkan Rasul alaihi salatu wasalam memposisikan guru itu seperti orang tua. Memposisikan guru itu seperti orang tua. Apa kata Rasul alaihi salatu wasalam? Ana lakum bimangzilati walidikum. Saya untuk kalian itu statusnya, posisinya seperti orang tua kalian. Oleh karenanya Syekh Mubil mengatakan,
di dalam kitab Al-Jami'us Shahih mimma laisa fis shahihaini babu manzilatil muallimi bimanzilatil walid. Bab posisi guru itu sekedudukan posisinya kaya wong tua. Bahkan Imam Ibnu Sa'di rahimahullahu taala di kitab beliau, dan saya tulis ucapan beliau itu di buku saya Sabilul Ulama fi Tahqiqil Ulama, terkadang guru itu lebih berjasa terhadap kita daripada orang tua kita ke kita. Jasa lo jasa. Terkadang guru itu lebih berjasa kepada kita dibandingkan orang tua ke kita. Hati-hati wali santri yo juga ngomentari guru wae. Wah, iku ora berkah. Zaman saiki iki kurang berkah iku soalnya wong tua terlalu ikut campur komentar karo pendidikane anak. Dulu banyak orang berhasil soalnya wis diculno, ini tak pasrah nang pesantren ya wis terserah pesantren, digebuki mau diapakno wis terserah pesantren, pasrah wis karo pesantren. Saiki enggak, wali santri komen, kakek komen wali santri ku iku senggare ora berkah nang anake. Ora iso komen to wae tapi iso rasa ngasih solusi. Atau kira didik anak itu gampang ngono. Jasa guru itu luar biasa kepada kita. Coba lihat jenengan pikir, pernah enggak orang tua kita itu mikirin kita, sholat kita oleh hidayah apa ora, wis ngaji apa ora, iso maca kitab guru apa ora? Ora bakal mikirin ngono. Sopo sing mikir kita? Guru-guru kita. Sampai saya aja lupa mikirin anak. Sudah kada mikirin santri stres. Sampai istri lo bilang gini, itu siapa sih? Ya Allah, ya. Ngono sih dikomentari wah, ya Allah, memang adab iku wis penting banget. Wis deal Pak ya, deal. Contoh mantek, contoh aku dicontohake. Contohake. Biar kita ngerti gimana sih kita-kita ini, orang luwe adab. Orang luwe sopan. Orang dia unggah-ungguh kepada orang tua, kepada guru, kepada teman lebih tua, itu orang dia unggah-ungguh. Sawenake dhewe. Abdullah bin Abbas lagi ini. Ketika beliau fi dzati yaumin ata ila baiti Zaid bin Thabit. Suatu ketika, nah, kira-kira ngaji terus ndelok HP ngono ada berapa lari? Engko tak kei contoh engko. Engko kei contoh nanti. Ono contoh nih, ono seorang rajul iku, ono Imam Ahmad terus bersandar. Dikomentari. Ono contoh nih engko, kei contoh. Iku bersandar kok ngringekno tapi bersandar. Iku ora adab. Apa maneh? Kalau dulu HP, dulinan HP itu lho. Itu orang pantas pol. Sih, aku ada contohnya itu ke ulama. Saya ngerti deh, itu orang-orang tepat deh. Udah, lihat lagi. Dulu jam, jamnya udah ngelewati nih. Boleh Pak? Gak enak Pak. Ngantuk ini. Udah lihat ya. Abdullah bin Abbas ini datang suatu hari ke tempatnya Zaid bin Thabit. Fadaqqal baba. Dia pun mengetuk pintu. Terus orang dibuka no Pak. Enggak dibukakan sama Abdullah bin Thabit. Sama Zaid enggak dibukakan. Coba lihat. Orang kok ini dibuka. "Hei Ustaz, bro-bro ora." Dewek lah, "Ustaz, Ustaz." Duduk buanter no.
Orang-orang ngerti kesele ustate yo. Ustaz wis kesel diberak-beroki wae. Santri kadang orang duwe adab. Sakwenake dhewe. Orang duwe hati. Orang duwe hati to, orang duwe hati kadang-kadang, orang duwe hati. Coba lihat, pada kalau Pak. Dia pun ngetuk pintu, Pak. Ketika ngetuk pintu apa lihat? Falam yarudda alai. Dia pun tidak Allah tidak dijawab. Padahal itu sudah ada perjanjian sebelumnya. Wis ana janjian, Pak. Sebelumnya wis ana janji. Dikongkene ngomahi, San. Itu falam yarudda alai, tidak dijawab. Lihat. Abdullah bin Abbas nunggu sampai elek, Pak. Di depan rumahnya. Sampai apa? Mutawassidan biridai, sampai beliau itu gwe bantal ya, bantal dengan selendangnya. Jadi selendangnya diuntel-untel lah, itu digwe bantal sampai ketiduran, bayangkan. Ditunggu sabar. Para kau dewek lungo wis lapo ngenteni ustaz wae-wae ngene iki. Lungo wis. Beliau gak orang beradab ngunuku. Ditunggu Pak, Masya Allah. Itu penuntut ilmu sang temen dia kaya ngunuku loh. Ditunggu sampai ketiduran. Falamma fataha alaihi al-baba. Tatkala Zaid bin Tsabit buka pintu. Terheran-heran. Loh, ana Ibnu Abbas. Faqala ya ibn ammi Rasulillah. Falimadha, kenapa Anda tidak mengetuk berulang-ulang dan memanggil saya? Saya akan datang. Faqala Ibnu Abbas. Berkata Ibnu Abbas, enggak. Saya tunggu hatta taqdhiyah hajataka. Saya tunggu sampai jenengan menyelesaikan apa yang menjadi kebutuhan jenengan. Ditunggu Pak sampai kebutuhan. Ya ramah-ramah ustaz opo berjanji kok lali sampai aku keteteran, sampai aku keleleran. Biasakan murid kayak ngono ya ora. Iku gaya murid sekarang itu zaman now, makanya berkaya saiti. Wis bodho. Ora pinter. Keken komentar ya. Makanya ora berkah. Ora komentar Pak, ya udah. Begitu memang santri itu ngono. Makanya Ibnu Abbas mengatakan apa? Dalaltu taliban wa azastu matluba. Di saat aku ndelek ilmu, enggak ono masalah. Aku tuh hina itu ora ono masalah. Tapi wa azastu, aku menjadi mulia dengan apa yang saya cari. Ibnu Abbas jadi mulia, bayangkan. Walaupun awalnya hina, kok ada masalah? Hina, kok ada masalah? Patuh neng guru, kok ada masalah? Patuh karo guru dikongkon nyapu, dikongkon ngepel, kok ada masalah? Orang ada masalah. Yang penting wa azastu matluba. Aku sukses dengan apa yang saya cari, sukses. Gitu loh, harus ngono. Oh, cukup saya naik dewe. Deal Pak ya, deal, paham? Lanjut. Imam Muslim Ibnu Hajjaj disebutkan oleh Imam Dzahabi dalam kitab Siyar. Beliau itu ketika ketemu sama Bukhari. Gurunya Imam Bukhari itu gurunya. Apa kata dia? Da'ni uqabbil rijlaika ya ustadzal ustadzina. Biarkan aku mencium kedua kaki kamu. Wahai ustadznya para ustaz. Hormat nang gurune sampai Allah pengin mencium kedua kakinya itu loh. Dicium Pak. Dan gak ada masalah mencium dua tangannya kiai, ora ono masalah. Mencium keningnya kiai, ora ono masalah. Ciuman satrongo satarif meneh. Ora wae dicium ae.
tangannya sih orang masalah. Kita ini ngaji ini ya Allah orang hormat sama guru blas. Mana diantara kita mencium tangannya guru-guru kita? Orang ono. So enggak ya. Tangannya guru-guru kita itu masya Allah. Pena ini wis terus ini. Ini tangan-tangannya guru-guru kita itu wis penuh dengan kebaikan, keberkahannya. Wake. Ciumen itu dalam rangka ijlalan lah, penghormatan kepadanya, wa ta'dhiman li sya'ni, menghormati kepada perkara dia. Hormati mereka itu punya kebaikan ke kita itu luar biasa. Pernah enggak mana terbayang di antum? Bahkan haram ngono hukume ngono. Aiko apa hukume? Delok se hukume. Delok nafekin dulu, banyak ulama yang mentarul boleh. Sampai aku punya pembahasan itu karena ada suatu kiai ngomong ini, Wahabi ora tau nang hormat nang orang tua ini, mencium tangan orang tua ini haram, mencium tangan guru ini haram. Tak bahas sama aku, tak bantah aku sama aku. Iku tekondi ngomong kayak ngono itu, nggak bisa dihukumi rata. Kita itu tidak punya perbuatan demikian itu nggak iso. Iku person orang yang pendapatnya begitu. Jadi gak bisa, banyak ulama-ulama membolehkan terkait dengan yang demikian itu. Jelas? Paham gak ini? Lali ya gue ini. Contoh lagi. Yahya ibnu Sa'id Al-Ansari. Yahya ibnu Sa'id Al-Ansari. Beliau itu kalau ngajar, yuhadith ngajar, masya Allah, metu kabeh ilmu nih pak, metu kabeh ilmu nih. Karena Sa'id ibnu Yahya Al-Ansari, ida yuhadithuna ahsana tahdithan. Apa beliau itu mengajarkan ilmu kepada kami, masya Allah, luar biasa. Tapi suatu ketika dia ngajar, faida bihi Robi'a ar-ra'i, tiba-tiba ada Robi'a ar-ra'i diam seketika. Orang wani ngomong pak, gak wani ngomong. Kenapa? Ijlalan li Robi'a sebagai gurunya, wahaibatan li Robi'a. Haibah, rasa hormat, rasa ta'zim kepada Robi. Gak iso ngomong. Beda dengan kita, ono guru kita ngecewes koyo sosok pinter dhewe-dhewe kadang-kadang. Orang duwe ta'zim ke guru kita blas gadas. Sok guwae tenane. Masyaallah. Saiki zaman-zaman sing gak tau piye. Nah, Hisham ibnu Urwah dalam kitab Syiar. Hisham ibnu Urwah, ahwa ilaya di Abi Ja'far liyukobilah. Urwah, Hisham ibnu Urwah, seorang tabiin, mengulurkan tangannya, dia mengambil tangannya Abu Ja'far, untuk dicium. Dicium pak, oh diambil, pak dicium tangannya. Kenapa? Ta'ziman kepada sang guru. Ini adab. Abdurrahman ibnu Mahdi, imam besar. Bagaimana kapasitas keilmuannya? Bagaimana kapasitas hafalannya? Bagaimana kapasitas keilmuan tentang ilal-ilal hadis? Cacat-cacatnya hadis. Dan dia termasuk apa? Termasuk termasuk ulama yang memiliki power di dalam mengkritisi rawi-rawi. Karena seorang muhadis terkadang belum mesti memiliki ilmu tata cara mengkritik hadis. Ini Abdurrahman Mahdi masya Allah pakar pak. Atau lihat, kuntu adalah aku. Adalah aku. Apa itu? La akdiru.
kuntu la akdiru an angduro ila Sufyan al-Thawri. Aku lo gak mampu melihat wajah Sufyan al-Thawri, gurunya, gak mampu melihatnya. Kenapa? Haibatan lah, karena apa? Enggan dan hormat kepada Sufyan al-Thawri. Contoh lagi muridnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i itu ada di sampingnya itu, buka buku gitu pak, itu apa? Itu gak berani bunyi. Buka buku lo rawani bunyi. Buka buku lo rawani bunyi karena ada Imam Syafi'i di sampingnya. Apa mana ono guru ini teriak-teriak itu lah lucu toh. Kalau kita dulu akhlaki ulama dulu, ya Allah berkah ilmu karena adab. Keberkahan ilmu karena adab. Kawani buka pak, sampai bunyi lo rawani. Beliau itu makan, murid itu makan, ada Imam Syafi'i, oh rawani nerusno, enggak berani meneruskan makannya. Ada imamnya, kita enggak ono guru lelet tabante ake, tabante ono guru lelet tabante ake, guru nero dumani, enggak santri semantep toko ini, santri mantep pak, ini santri nomor siji model ini. Abu Zur'a Ar-Razi. Abu Zur'a Ar-Razi. Kuntu ingda Ahmada ibn Hanbal. Abu Zur'a itu nutur gini. Saya suatu hari di sisi Imam Ahmad. Terus ada rawi orang yang namanya Ibrahim ibn Tuhman. Ibrahim ibnu Tuhman ini karena mutakian, dia itu bersandar. Dan Abu Zur'a bercerita begini, saya di sisi Imam Ahmad. Waktu itu ada siapa? Ibrahim ibnu Tuhman. Wa kana mutakian, dia itu bersandar min ilatin, bersandarnya karena sakit. Bukan karena enggak sakit, bersandarnya itu karena sakit. Waqala jari Abu Zur'a. Waqala kata Abu Zur'a. La yambahi, tidak sepantasnya ada orang soleh, ada seorang alim, enggak sepantasnya. Wa kana muttaqian, dia itu bersandar. Loro pak dikritik. Loro, ini enggak ono taklim sembujung apa? Apa iki? Selonjor kaki lu iki lakare di warung kopi apa belajar? Lho iku lho pak dikritik karena sakit, bayangkan. Gak sepantasnya. Kenapa? Karena menghormati kepada orang yang punya ilmu. Karena menghormati kepada ilmu, maka enggak sepantas. Apa mana ngantuk? Bersandar sing ngringekno ayo ora sopan. Apa mana? Ngantuk. Bersandar karena sakit aja enggak sepantasnya. Apa mana delok ha? HP ora pantas tenan iki wis. Wis, dari sini lah. Ada pendewe-dewe iki wis jauh. Maka wis to aja mbahas adab dhewe iki kurang ajar dhewe iki. Makanya anak katakan, Pak, dewe-dewe iki asline iku ora terlalu apik, tapi berusaha jadi orang apik. Ngono ae lho dhewe iki. Aja kok mentaskiya diri kita. Dhewe iki wis ora pecus, ilmu ya ora pecus, adab ya ora pecus, kabeh ora pecus. Makane aja gaya. Kita itu uang elek lah, tapi berupaya jadi orang baik. Berupaya jadi orang baik. Karena kita sama-sama elek. Ojo kok nadiri podo elek itu lho. Mau podo elek kok nadiri lu piye. Yuk kalau podo elek itu yuk, ayo saling bertahun untuk ngapi. Dewe-dewe ngono lho pak. Mau podo elek kok nadir. Lucu banget kayak awakmu kapiin lho. Wong elek yo nadiri wong sing elek. Aduh wae.
Gampang ini, ono wong elek, Pak. Nah, jadi apamu lu elek? Nah, apamu? Ono wajahe elek tapi ngono wong elek, kan lucu, Pak yo. Deweke wayu terus ngelokno wong elek saya pantes. Aku ayu, pantes ngono elek. Iku saya pantes, Pak. Iki podo eleke, lolokan, awakmu elek, wajahmu elek. Lah podo eleke kok enggak saling ta'awun wae. Kok podo eleke kok. Oh, ta'awun lah. Seenak ta'awun. Masyaallah, masyaallah. Wis cukup wis 7:30 insyaallah. Cuakake, Pak. Nanti lagi insyaallah. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah menghiasi diri kita dengan ilmu dan adab. Subhanakallahumma hamdik, syadu ala ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.